sosok Raffi Ahmad tentu sudah tak asing lagi di dunia entertainment tanah air. Perjalanan karirnya sudah dimulai sejak dirinya duduk di bangku SMP. Saat itu, ia mendapatkan tawaran untuk menjadi model majalah. Hingga akhirnya berhasil memiliki penghasilan lewat modeling di usia remaja. Karirnya kian melejit saat Raffi mulai terjun ke dunia akting. Ia membintangi sinetron Senandung Masa Puber pada awal 2000-an. Namanya pun menjadi idola anak remaja era 2000-an. Lewat usaha kerasnya, Raffi kini berhasil menjadi artis sukses hingga dijuluki Sultan Andara. Putra sulung Emmy Konita ini melebarkan sayap karirnya menjadi pengusaha dan presenter. Kini ia memiliki berbagai properti pribadi. Salah satunya rumah barunya yang senilai 80 miliar rupiah. Bagian-bagian rumahnya pun sangat mewah. Tak terkecuali kamarnya yang sudah dilengkapi teknologi canggih. Berikut Brilio.net himpun potret berbagai kamar di rumah barunya dari kanal YouTube Taulani TV. 1. Raffi Ahmad memiliki beberapa kamar di rumah barunya. Ini merupakan bagian kamar tamu yang didesain minimalis tapi tetap mencakup fasilitas penting. 2. Raffi Ahmad mendesain rumahnya dengan konsep smart home. Saat kamu memasuki kamar mandi di kamar tamunya, lampu akan otomatis menyala. 3. Nah, ini merupakan bagian walk-in closet kamar utama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Walk-in closet ini merupakan area masuk kamar utama. 4. Menurut Raffi Ahmad, walk-in closet ini kurang luas untuk menyimpan koleksi busana dan perhiasan Nagita Slavina. 5. Sementara itu, kamar mandinya tak kalah mewah. Bathtubnya mempunyai teknologi khusus yang bisa memijat tubuh. Canggih banget, kan? 6. Kamar mandi di kamar utama ini didekorasi menggunakan marmer bernuansa pink. Untuk menutup gordennya bisa menggunakan remote control. 7. Nah, begini tampilan kamar Raffi Ahmad yang sangat luas. Terdapat kasur dengan fasilitas extend bed serta sofa untuk bersantai. 8. Kamar ini dihiasi menggunakan marmer asli yang berat dan mahal. 9. Sementara kamar anak didesain mewah lengkap menggunakan area bermain. 10. Ini bagian kamar tidur Rafathar yang bernuansa abu-abu serta didekorasi dengan pernak-pernik tim sepak bola Liverpool. Sementara untuk menghidupkan lampunya juga menggunakan teknologi canggih tanpa saklar.